Pelaku penculikan terhadap Keisha Aurelia Arsina, 19 tahun, asal Baleendah, Kabupaten Bandung sudah ditangkap polisi. Ayah korban, Wilma Luktani mengatakan, pelaku ditangkap polisi pada Senin malam, 8 Mei 2023. Sebelumnya seperti dikutip dari tribunjabar.id, seorang remaja bernama Keisha Aurelia Arsina asal Baleendah, Kabupaten Bandung, diduga menjadi korban penculikan oleh mantan pacarnya sendiri. Peristiwa itu terjadi di Jalan Kawaluyaan Indah 4, Kota Bandung, Minggu malam 7 Mei 2023. Rekaman video CCTV saat korban diculik, baru tersebar di media sosial pada Senin sore 8 Mei 2023. Dalam video tersebut, terlihat dua orang pria datang ke rumah teman korban di Jalan Kawaluyaan. Menggunakan sepeda motor, pelaku kemudian memaksa korban untuk ikut naik sepeda motor yang digunakan temannya. Setelah berhasil dipaksa, pelaku pun membawa korban pergi. Dalam rekaman video CCTV tersebut sempat terdengar teriakan korban minta tolong. Demikian Nasmi Abdurrahman, Tribun Jabar. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!